Halo sobat bola Indonesia apa kabar? Baik. Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin. Kita bahas sekarang adalah laga yang sudah berlangsung di semifinal antara Thailand dengan Vietnam. Ya. Gimana nih bro? <laughs> iya. Saya juga uh, saya pikir tadinya akan terjadi pertandingan yang agak seru ya mm -hmm. uh, antara Thailand dengan, dengan Vietnam. Mm -hmm. uh, terjadi adu 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 serangan. Uh, serangan. Ya. Uh -huh. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana kecepatan dilawan dengan cara-cara yang taktikal. Uhum. Tapi begitu melihat pertandingan seperti ini, uh, laga Thailand lawan Vietnam, uhum. saya melihat bahwa Vietnam sangat uh, ini ya sangat mengandalkan kecepatan pemainnya. Uhum. Dan itu memang uh, terlihat pemain Thailand ini sangat kesulitan. Apalagi pemain Thailand juga kan tidak diperkuat oleh kapten timnya yang dua uhum. kali kena kartu kuning. Uhum. Jadi uh, mereka sangat sulit untuk eh, katakanlah mengimbangi kecepatan Vietnam dan itu yang juga harus diwaspadai Indonesia nantinya gitu loh Bro. Yeah. berarti hmm. taktikalnya Thailand tidak bekerja ya, tidak, tidak bisa bekerja. meredam. Hmm. Tidak bisa meredam karena hmm. itu tadi eh, kita kan tahu bahwa gaya permainan Vietnam memang selalu gaya yang militan, gaya yang selalu Spartan dan punya kecepatan hmm. ditambah dengan organisasi organisasi permainan juga cukup matang ya. Dan hmm. ini juga bisa diaplikasikan pada saat melawan Thailand tadi gitu loh. Hmm. Hmm. Dan terlihat bahwa uh, uh, sepertinya pemain Thailand ini tidak siap saat menghadapi uh, Vietnam hmm. karena kecepatan uh, itu jauh sekali antara pemain Thailand dengan Vietnam hmm. berbeda pada saat uh, Vietnam dengan Indonesia karena boleh dibilang perimbangan kecepatan antara Indonesia dengan Vietnam itu masih sama ya levelnya. Hmm. Uh, tapi pada saat melawan Thailand itu Thailand kedodoran gitu loh. Hmm. Hmm. Wah sayang sekali ya. Padahal saya berharap Thailand yang unggul ya. Ya sebetulnya itu juga uh, biar bagaimanapun uh, saya juga kepingin ada perubahan ya. Jangan jangan melawan Vietnam lagi Vietnam lagi karena yeah. di pertandingan pertama kita sudah pernah menghadapi Vietnam gitu loh. Artinya <laughs> Untuk pertandingan berikutnya tentu akan menjadi PR yang lebih lebih ini ya lebih berat karena mm -hmm. sebetulnya dua dua tim ini sudah saling mengamati dari hasil pertandingan yang pertama gitu. Mm -hmm. Nah eh, jangan sampai ini menjadi eh, antiklimaks buat Indonesia. Mm -hmm. Saya pikir eh, tadinya eh, Thailand begitu, eh, siap ya dengan mm -hmm. dengan permainan seperti ini tapi. Gambaran bahwa Vietnam, eh, Thailand juga tidak se-se ini ya, segarang apa yang kita pikirkan itu juga sudah mulai terlihat pada saat fase grup gitu loh, ya, bro. Betul, betul. Mm -hmm. Jadi, ya, ya. artinya eh, permainan Thailand di fase grup itu juga mencerminkan Thailand yang akhirnya dikalahkan oleh Vietnam pada eh, pertandingan tadi gitu loh, bro. Iya, 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 iya. Berarti sebenarnya, eh, memang di grup B itu, eh, Timur Leste bisa berada di sempet berada di hmm. posisi atas gitu adalah yeah. memang kualitasnya Thailand yang tidak cukup bagus ya kali ini betul uh, Thailand memang untuk uh, gelaran kali ini sepertinya kurang siap ya hmm. kurang siap uh, uh, ini uh, karena saya nggak tahu apa yang terjadi di persepak bulan Vietnam tapi paling tidak ini kan masih masih level junior ya hmm. masih ada waktu untuk terus berkembang gitu loh bro okay. Oke okay, sobat bola itulah obrolan kita sangat singkat tentang laga Thailand melawan Vietnam di semifinal.